kayaknya segar banget ya. Saladnya kayak gimana gitu. Pokoknya kalau panas-panas kayak Surabaya sekarang itu melihat yang di sini tuh segar banget. Untuk bentuk potongan sebetulnya nggak harus seperti ini ya, jadi bisa dimodifikasi sendiri. Oh, bisa dikreasikan? Iya, bisa dikreasi. Mau dipotong bentuk kotak atau segitiga terserah. Yang penting nanti waktu penyusunan itu bisa bagus. Jadi nggak harus seperti ini. Terserah ya, yang penting bagus nanti hasil akhirnya. Oke. Jadi selain lepas yang keriting udah ditaruh, terus tomatnya, terus timun Jepangnya. Yeah. Yuk. Wow, cantik ya. Oke, kemudian yang ini kita dicampur dengan ini, bisa kita dipotong. Oke, dipotong. Kira-kira sama bentuknya dengan paprika merah dan hijau. Oke. Jadi kalau paprika merah dan hijau kita potong dadu, itu juga udah potong dadu gitu, Chef? Boleh juga ya, nggak harus boleh. Ini dicampur dulu. Dicampur. Supaya rata.